Selamat sore, sahabat Grid. Saya Virgileri. Saat ini saya sedang berada di rumah dari nenek, dari selebriti sekaligus istri dari komedian Sule, Natalie Foscher, yaitu Oma Happy. Saat ini dapat terlihat bahwa rumah dari Oma Heti terlihat sepi. Berdasarkan informasi yang saya ketahui bahwa Oma Heti saat ini tinggal sendirian di rumahnya. Ketika tim Grid menyambangi rumah dari Oma Heti untuk menanyakan tanggapannya mengenai perceraian dari cucunya Natalie Holscher dengan suaminya Sule, Oma Heti mengatakan bahwa saat ini beliau masih belum bisa untuk diwawancarai. Seperti yang kita ketahui bahwa pada tanggal 3 Juli 2022 yang lalu Natalie Holscher sudah mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Cikarang melalui kuasa hukumnya, didaftarkan secara online di Pengadilan Agama Cikarang, dan rencananya persidangan pertama akan digelar pada tanggal 20 Juli di Pengadilan Agama Cikarang. Hingga saat ini Grid.id belum mendapatkan keterangan dari tanggapan maksud saya belum mendapatkan tanggapan dari Oma Natalie Holscher mengenai perceraian dari cucunya dengan komedian Sule. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.